Halo semuanya, kita balik lagi di channel Lucky Droni. Kita lihat kembali progres tol Serpong Balaraja ya. Kali ini seperti biasa kita akan mendekat lebih lagi ya ke simpang susun Legok ya teman-teman. Simpang susun Legok ada di sebelah sana ya teman-teman. Kita lihat via drone seperti biasa sudah seperti apa penampakannya. Kalau di video sebelumnya ada progres yang luar biasa ya dibandingkan video saya sebelumnya, tapi memang masih ada beberapa bagian ya spot-spot gitu ya dari ruas tolnya yang memang masih belum dicor ya teman-teman, belum dicor sepenuhnya ya. Memang ditargetkan Serpong Balaraja ini seksi 1B nya ya, untuk seksi 1 bisa tersambung penuh dari Serpong sampai dengan Legok di Juni 2023 ya. Seperti yang saya sudah infokan juga di video sebelumnya ya, bahwasannya seksi 2 dan seksi 3 memang akan ada revisi dari penlock ya ataupun trasenya ya teman-teman. Tapi memang rasanya akan menunggu untuk seksi 1B ataupun seksi 1 secara penuh selesai dulu nih ya. Kita tunggu aja nih kabar-kabar dari seksi 2 dan seksi 3 ya, apakah akan berubah jauh daripada trase yang sebelumnya atau tidak ya. Nah, karena di BPJT pun di monitoringnya pun ditargetkannya pun setelah 2024 ya, nampaknya nggak bisa dalam waktu dekat untuk bisa selesai nih Serpong Balaraja sampai dengan Balaraja ya, dari Serpong sampai dengan Balaraja ya, di simpang susun Balaraja tepatnya ya. Nanti kalau dari perencanaan awalnya tuh nanti akan dibikin simpang susun sendiri ya antara Balaraja Timur dan Balaraja Barat yang nantinya akan tersambung juga dengan tol Balaraja Semanan ya teman-teman. Luar biasa, nanti akan ada lingkar di Kabupaten Tangerang. Oke, dan saya juga nanti akan menginformasikan ada koneksi baru teman-teman di simpang susun Legok ini ya, dari perencanaan yang sudah saya bahas sebelumnya ya, jaringan Jor 3 di simpang susun Legok ini direncanakan ada koneksi baru ya ke arah utara ya. Buat teman-teman yang penasaran terus saksikan video ini, nanti kita akan sharing-sharing lagi ya di sepanjang video ini untuk mengetahui jaringan tolnya ataupun koneksi tolnya tuh seperti apa sih yang akan mengarah ke utara Kabupaten Tangerang ya teman-teman. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita saksikan aja, kita akan telusuri via drone ruas tol Serpong Balaraja seksi 1B progresnya dari Ion Mall ya, dari Ion Mall di video sebelumnya dan ini sampai dengan Legok. Terus saksikan, terima kasih. Oke teman-teman, drone-nya udah terbang. Kita akan lihat progres tol Serpong Balaraja seksi 1B di sekitar simpang susun Legok ya via drone agar lebih jelas ya teman-teman. Simpang susun Legok itu ada di sisi sebelah kiri ya teman-teman. Tapi saya coba mau ke arah kanan dulu nih. Saya mau ngiter-ngiter ya. Saya mau kasih unjuk ke teman-teman bahwasannya begitu luasnya ya area pengerjaan proyek BSD fase 3 ini ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, udah tinggal hamparan tanah lapang aja ya. Dan di ujung sana kalau teman-teman lihat tuh banyak banget tuh alat-alat berat ya, dump truck ataupun ekskavator sedang melakukan pekerjaan nampaknya, dan pekerjaan pembuatan jalan yang sedang dilakukan sepertinya ya teman-teman. Ya, BSD fase 3 ini luasannya kalau nggak salah ya, dari data yang saya tahu ya, itu sekitar 2.400 hektar ya. Luas banget sih ya. Ini areanya udah tanah aja ya, tanah merah gitu ya, udah rata aja gitu sama tanah. Dan di sini banyak ini ya, di sekitar sini ada seperti rawa-rawa ya. Apakah tadinya ini rawa-rawa ya, air yang ditimbun tanah, atau memang sudah jadi rawa-rawa? Ini kita coba muter dikit ya, buat saya kasih lihat gambarannya ya, begitu luasnya area pembangunan di sekitar sini yang nantinya juga akan dibangun perumahan ya, dan terkoneksi langsung nanti dengan pintu tol Legok ya, gerbang tol Legok. Nah, di ujung sana tuh ya gerbang tol Legok, dan ini arah jalannya dan tersambung dengan jalan yang teman-teman lihat saat ini nih ya, pengerjaan jalan yang senang dilakukan ya. Nah, ini dia. Nah, saya mau informasikan ya teman-teman, seperti tadi di awal saya sudah notice ya bahwasannya tol ya Serpong Balaraja di simpang susun Legok ini ya, nggak hanya nantinya terkoneksi dengan ruas tol Jor 3 Bogor Serpong via Parung, tapi akan terkoneksi dengan ruas tol lain ya perencanaannya ya, yaitu
Serpong Bitung. Ya, Serpong Bitung. Sebenarnya perencanaan Serpong Bitung ini sudah saya sempat notice dalam pembahasan 6.000 km jalan tol yang akan dibangun di Pulau Jawa. Nah, tapi saya dapat informasi baru bahwasanya memang ada nih ya. Waktu itu saya sempat bingung terkoneksinya sama ruas tol mana ya. Ternyata saya dapat gambaran, ternyata memang terkoneksi dengan ruas tol Serpong Balaraja di Legok ini. Ya, ini dia posisi gerbang tol Legok ya nantinya di titik ini ya teman-teman. Yang nantinya juga ada kantor pengelola di sekitar sini. Kita lihat dulu nih ya, simpang susun Legok ya. Gambarannya sudah seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Pengerjaannya nampaknya ada perubahan ya, tapi memang cuaca nih ya yang menjadi hambatan dalam akselerasi pengerjaan. Kalau saya ingat-ingat, kayaknya dari update yang saya sebelumnya nggak terlalu jauh beda kalau lihat dari atas ya. Tapi memang ada perubahan sih ya, ada perubahan dibandingkan yang sebelumnya. Ya seperti ini ya, simpang susun Legok nantinya akan terkoneksi dengan tol Bogor Serpong via Parung dari arah selatan, dan nanti akan tersambung juga dari arah utara Serpong Bitung. Ya ini kita coba ke arah pintu tol industri dulu ya, kita lihat di progresnya dari atas. Kalau di video sebelumnya dari arah Ion Mall ya sampai dengan simpang susun industri sudah cukup banyak ya bagian-bagian main road yang sudah dicor. Nah, di titik ini memang masih ada beberapa bagian jalan warga yang belum diputus ya. Jadi masih tersambung, belum dikeruk tuh. Seperti contohnya yang teman-teman lihat di depan ya. Dan di situ ada flyover jalan baru ke arah ini ya, ke arah Jalan Raya Kadusirung. Nah, di sini nih saya mau kasih informasi nih buat teman-teman ya. Kalau di video sebelumnya saya katakan bahwasannya Jalan Raya Kadusirung tidak ada koneksi dengan pintu tol industri. Teman-teman bisa lihat ke arah kanan ya, flyover Kadusirung ya sudah jadi yang ke arah nanti ke arah Jatake ya, stasiun Jatake yang akan dibangun ya. Nah, itu ada jalan kecil teman-teman ya, ada jalan kecil. Nanti kita balik lagi deh ya. Jadi di Jalan Raya Kadusirung di dekat flyovernya itu ada jalan kecil menuju ke akses jalan ini. Jadi buat teman-teman yang tinggal di sekitar Jalan Raya Kadusirung ya, mau masuk ruas tol ini ya, bisa ya. Bisa masuk dari pintu tol Legok ataupun pintu tol industri. Cuma memang agak muter aja sih. Karena ini jalan yang dibangun kan cukup banyak ya, cukup luas dan terkoneksi dengan pintu tol di industrinya juga. Nggak bisa langsung aja begitu ya. Jadi harus agak muter dikit. Tapi kayaknya kalau lebih dekat dari flyover yang tadi itu masuknya ke pintu tol Legok. Nah, ini Jalan Ciakar ya, Jalan Ciakar juga flyovernya sudah tersambung tapi belum dicor sepenuhnya. Dan inilah simpang susun industri seperti yang teman-teman udah saksikan di video sebelumnya. Kita mampir lagi untuk kita lihat lebih jelas lengkungannya ya, lengkungan dari simpang susun industri ini. Kalau dari sini lebih jelas ya, lebih deket ya dibandingkan video sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini nanti bakal calon gerbang tol industri ya, teman-teman. Nah, kan memang sengaja dibuat melengkung seperti itu ya, teman-teman. Dibuat melengkung dan tidak terkoneksi dengan Jalan Raya Kadusirung di depannya. Nah, ternyata di flyover Kadusirung itu yang tadi teman-teman saksikan itu ada jalan kecilnya untuk bisa mengakses dari arah Jalan Raya Kadusirung ya, jalan arterinya menuju ke Jalan Row ROW di BSD ini ya. Nah, ini seperti ini nih ya teman-teman. Bisa saksikan ini dia, nanti di sini akan ada kawasan industri yang memang dibangun dari proyek BSD fase 3 ya. Kalau dari gambarannya perencanaannya seperti itu ya. Nah, kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Makanya dinamakannya pintu tol industri karena memang terkoneksi dengan kawasan industri di sekitar sini gitu. Dan nanti juga pintu tol industrinya terkoneksi dengan ROW jalan BSD yang baru yang akan dibangun di sekitar sini. Nah, nanti ujung-ujungnya nyambung-nyambung juga tuh. Bisa nyambung ke pintu tol Legok ya, ke BSD sekitarnya. Luar biasa ya, teman-teman. Ya, kita harapkan saja ya semoga di Juni 2023 sebagai target yang baru untuk bisa diselesaikannya, ruas tol Serpong Balaraja seksi 1B ini bisa terrealisasi ya pastinya ya. Kalau ini sudah jadi, warga sekitar Kadusirung ya, Legok ya, Jatake, kalau mau akses tol jadi jauh lebih deket ya teman-teman. Kalau mungkin selama ini teman-teman yang tinggal di sekitar Kadusirung ya, atau mungkin Legok kali ya, Legok, Jatake, kalau mau akses tol
Saya nggak tahu apakah harus lewat gerbang tol Karawaci yang mungkin jaraknya nggak deket juga itu, lumayan jauh. Apakah aksesnya ke BSD? Saya nggak tahu deh. Buat teman-teman Jataknya, coba tulis di kolom komentar bagaimana teman-teman mengakses jalan tol selama ini yang paling dekat tuh kemana ya? Apakah via gerbang tol Karawaci ataupun gerbang tol Rawabuntu ya, sebelum ada simpang susun CBD saat ini? Nah, lewat mana teman-teman? Kita coba balik lagi ya ke arah ini ya, ke arah simpang susun Legok. Nah, ini nanti kita coba lihat ke arah kiri ya, sedikit ya, ke arah flyover Kadusirung ya, di atas jalan raya Kadusirung maksudnya. Nah, kita lihat nih, ini jalan barunya juga lumayan cepat juga nih selesai nih teman-teman. Terakhir saya belum kesini, maksudnya terakhir kesini tuh belum jadi nih jalannya. Sekarang udah jadi, jalan udah bisa dilewatin walaupun belum selesai sempurna ya teman-teman. Ya, ini dia jalan yang baru. Nah, diharapkan juga kalau misalkan nanti benar jadi ya, yang koneksi jalan tol Serpong-Bitung, yang nantinya juga diteruskan ya dari Bitung terus ke Lebak Wangi. Ya, buat teman-teman yang belum tahu bisa cek deh pembahasan jaringan jalan tol Jor 3 ya, yang sudah pernah saya bahas, itu juga sempat saya singgung ya teman-teman, koneknya nanti kemana-mana aja. Jadi buat nanti teman-teman yang mau ke arah utara Kabupaten Tangerang, itu bisa langsung tuh. Tapi memang untuk yang perencanaan Serpong-Bitung itu kayaknya cukup lama sih. Masih cukup lama sih. Karena itu kalau dari perencanaan 6.000 ya, 6.000 km jalan tol di Pulau Jawa itu rencana itu masuk ke jalan apa, perencanaan jangka panjang teman-teman ya. Masuk ke dalam perencanaan jangka panjang. Kita tunggu aja nih nanti ya, bagaimana kelanjutannya, seperti apa kabar-kabarnya ya, akan perkembangan jaringan jalan tol yang sudah direncanakan, apakah bisa dieksekusi? Kita tunggu aja sama-sama. Ini dia simpang susun Legok ya, sudah ada kelihatan nih, dipasang pondasinya, tapi girdernya belum dipasang ya teman-teman. Masih cukup banyak rasanya pekerjaan di titik ini, apakah Juni 2023 keburu? Kita tunggu aja ya sama-sama ya teman-teman. Oke, ini kita coba telusuri ya ke arah utara ya. Ini kalau saya bisa gambarkan, ini adalah titik yang nantinya akan ada gerbang tol Legok ya, nanti keluarnya di sini ya. Dan nanti kalau jadi tuh ruas tol Serpong-Bitung seharusnya tetap lanjut terus nih ke arah utara nih ya. Ya, tapi nggak tahu nih akan menyusuri RW ya, jalan RW BSD atau enggak, atau membuat jalur sendiri gitu ya. Oke, saya belum dapat informasi. Nah, di sinilah ya teman-teman titik yang menjadi kira-kira ya akan dibangunnya kantor pengelola dari pintu tol Legok ya. Di sini sudah kelihatan area pembangunannya. Nah, ini kita akan coba lihat lebih jelas lagi ya teman-teman, menuju ke flyover Kadusirung ya. Jalan kecil yang tadi saya katakan, kalau dari arah jalan raya Kadusirung teman-teman bisa masuk ke jalan ROW ini ya teman-teman. Ya, ini dia jalan menuju ya ke arah stasiun Jatake yang nantinya direncanakan akan dibangun juga. Ini dia jalan raya Kadusirung. Nah, ini dia nih teman-teman. Ya, ada jalan ternyata ya. Jadi memang disediakan jalan di sini, dan untuk bisa mengakses ya jalan di BSD ini, jalan di area sekitar BSD fase 3 ini. Jadi bisa ya, jalan dari jalan raya Kadusirung mau akses pintu tol Legok bisa teman-teman. Ya, mantap sekali. Oke, paling videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian akan perkembangan pembangunan jalan tol di Serpong Balaraja ini. Semoga dengan kehadiran proyek tol Serpong Balaraja ini ya bisa lebih membantu ya aksesibilitas warga sekitar Kadusirung, Legok, Jatake ya, untuk bisa mengakses Jakarta ya maupun Balaraja nantinya kalau sudah tersambung sampai Balaraja. Bahkan bisa sampai ke Bogor nanti kalau misalkan ruas tol Jor 3 Bogor Serpong via Parung sudah terlaksana pembangunannya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga di hari berikutnya ya, di next video kita akan lihat lagi update progres tol lainnya yang ada di Jabodetabek ataupun sekitar Jabodetabek lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.